Assalamualaikum. Ya perkenalkan, gue perantauan dari Banjarnegara teman-teman. Gue senang banget bisa jadi komik. Karena kalau nggak jadi komik di kampung gue pasti jadi pembantu. Serius, sebagian besar cewek-cewek di kampung gue tuh kerja jadi pembantu teman-teman. Bahkan gue dari kecil udah dididik ke arah sana. Di rumah nih gue nyapu nggak bersih, ibu gue ngomel. Nuri kalau nyapu yang bersih, ntar kalau dapat majikan galak gimana? Ada lagi, Nuri, lihat tuh piring kotor numpuk. Emang sayang nyusun. Dicuci anjing. Pokoknya gue selama tinggal di rumah tuh udah kayak tinggal di yayasan TKI, teman-teman. Kadang ibu gue iseng kalau ngeliat gue lagi bengong suka ditempel-tempelin setrikaan. Apaan sih bu panas? Eh katanya mau ke Arab. di kampung gue tuh dari kecilnya udah didoktrin jadi pembantu. Mereka sekolah cuma buat nunggu cukup umur. Yang penting bisa baca tulis tahu nama-nama bumbu. Mereka ini kalau main masak-masakan aja masak beneran loh. Dari rumah pamitnya mau main pulang-pulang bawa sop. Mereka nggak pernah iri tuh sama Rafathar irinya sama Mbak Lala. Tapi yang namanya anak-anak ya, di sekolah mereka tuh pas ditanya cita-cita, jawabannya tuh polos-polos aja. Ada yang jawab dokter, polisi, pas reuni bener ada yang kerja di rumah dokter. Polisi. Gue gak pengen jadi pembantu teman-teman makanya merantau ke sini gue di sini ngekos, enak banget kalau ngekos tuh kalau bangun siang nggak takut disiram majikan. Enaknya lagi gue punya teman kosan cantik, kayak Cindo. Di kampung gue nggak ada tuh cewek yang perawakannya kayak Cindo, adanya kayak Candi. Yang enaknya lagi dia tuh bisa memanfaatkan kecantikannya buat nyari makan teman-teman. Dia nih update status lapar nih langsung ada aja yang bawain makanan ada yang bawa nasi padang, nasi rendang, nasi doang. Gebetannya banyak, tukang jajanan semua. Tapi dia pernah apes teman-teman. Gebetannya tuh pernah datang semua di waktu yang bersamaan. Jadi dia tuh pernah bikin status, Laper nih belum makan dari sekarang. Gak lama dari kosan gue dengar suara berisik-berisik di luar teman-teman. Pas gue buka pintu rame banget kayak pasar malam. Ada tukang martabak, tukang batagor, tukang parkir, bahkan gue lihat di pojokan ada yang lagi masang biang lala. Gue tuh gak apel sama pacar-pacarnya, tapi gue lebih apel sama motornya teman-teman. Dia tuh kalau malam minggu yang jemput ganti-ganti, kadang dijemput sama motor racing yang licin banget kayak perosotan, kadang masih ada anak tekanya. Dia juga pernah dijemput sama cowok yang biasa aja dia tuh tapi pamer banget dia dibonceng duduknya nungging banget. Padahal motornya metik biasa loh. Cuman gak ada ban depannya. <SILENGALAN> gue juga pernah ngekos sendirian teman-teman dan gue bosan banget karena sering ditanyain sama cowok. Nuri, kosan lu bebas enggak? Oh, bebas. Enggak ada TNI. Emang kalau kosan gue bebas mau ngapain? Mau nanam blimbing? Ada aja cowok yang modus pengen main ke kosan gue, teman-teman. Gue pernah nih ya punya gebetan. Dia hujan-hujan ngechat gue. Nur lagi di kosan gak? Masalahnya pas banget hujan hujannya ya. Kata gue nih orang apakah bekerja sama dengan BMKG? Di kosan nih kenapa? Gue boleh numpang neduh gak? Loh emang lagi di mana? Lagi di jalan dari arah Depok. Gue ngekos di Tangerang, teman-teman. Orang kalau mau neduh kan nyari yang deket ya. Lu bisa neduh di rumah Ayu Ting Ting. Masjid Kubah Mas. Bisa lu neduh di sarung imam. Emang dia dia pikir gue bakalan percaya sama modusnya. Anjir. Percayalah. Gue balas, oh boleh. Kebetulan udah banyak yang neduh. Gue juga pernah punya temen komunitas, teman-teman. Dia ngechat gue, Nur, gue boleh izin main ke kosan gak? Yang ini sopan, ini sopan. Oh boleh, main aja. Tapi gue bawa cewek. Ya kan ada gue. Ngapain lu bawa sendiri? Besok depan kosan gue taruhin pelang aja. Dilarang bawa cewek dari luar. <laughs> gue Nuri terima kasih.